Ini saran saya kalau mancing ke sini, perjalanan seperti ini bawa teman ya. Soalnya sangat berbahaya kalau nggak hafal dengan kondisinya. Oke, nanti sampai berjumpa di spot ya. Kita mau coba terabas dulu ini. Mudah-mudahan ketemu jalannya. Teman-teman, jadi ini kita menemukan kubangan ya. Kita coba di sini dulu. Mudah-mudahan ada strike di sini ya. Ini baru kubangan pertama kita. Oke, kita langsung coba lempar di sini ya. Oke teman-teman, kubangan pertama nggak ada ya. Kita coba cari titik spot yang lain, kemudian dapat. Panasnya luar biasa ini. Semangat. Nyambar nih, pecolan tapi. Ah, ini Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Nih. Kita baru dapat. Nah, ini ya. Ini baru sambaran pertama ini, strike pertama ini. Untuk size-nya masih size sedang ini Mas Bro. Belum terlalu besar ya. Mantap. Oke, kita lepas dulu Mas Bro. Nah, ini Mas Bro. Size-nya masih kocolan ya. Kita cari yang ini Mas Bro. Cari yang lebih besar, dikit lah ya. Ini kita lepas dulu. Biar tambah besar dulu Mas Bro ya. Mantap. Oke Mas Bro, size-nya masih segini-gini Mas Bro. Gimana nih Mas Bro? Kita rilis, atau kita bawa ini Mas Bro? Size-nya sedang-sedang gini sih, manis-manis ya. Oke lah, kita rilis aja ya. Kita cari size yang agak besar sedikit. Oke Mas Bro ya. Cari yang besar sedikit Mas Bro ya. Mantap. Mas Bro. Track Mas Bro. Size-nya sama ya Mas Bro ya.
Nah ini mas bro, untuk size nya sama semua ya, segini gini ya. Oke oke, mantap sambarannya. Sambarannya mantap mas bro. Oke mas bro ya, kita belum dapat yang babon mas bro, tapi kita usaha dulu mas bro ya, cepat tahu memang ada rezeki babon. Mantap. Oke mas bro, jadi kita ceritanya nih tadi cerhat ya, sambil lempar-lempar. Alhamdulillah ini mas bro. Nah, jadi kita istirahat lempar lah, sambil lempar tadi nyoba-nyoba malah dapat lumayan ini size-nya mas bro. Nah, kita masih pakai surket ya, surket dari TP Lur. Wih, memang rezeki. Ya beginilah mas bro, biasanya mancing tuh saat kita pasang kamera nggak ada ya sambaran. Begitu tuh kita nggak pasang, ya alhamdulillah ini size-nya udah mantap ini. Ini 4 on ada ini. Oke, kita coba ya carikan sambaran yang bisa kerekam mas bro ya. Oke, kita gas lagi. Ya rezeki ini mas bro, nggak bisa ditolak juga ini mas bro. Mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah mas bro, geser sedikit mas bro. Ini mas bro, lumayan size nya ya, mantap. Masih pakai surket dari TP Lur ya nih, mantap guys. Mantap mas bro, alhamdulillah mas bro, dapat size yang segini lagi mas bro. Dan baterai HP saya mau lowbat mas bro, mungkin sampai di sini ya kita mancingnya, dan nanti kita review kalau udah keluar dari rawa ini ya. Nanti kalau ngedrop nanti kita nggak bisa nge-review hasilnya, hasil akhir ya. Oke, ini kita bawa mas bro, udah berapa kali lemparan saya mas bro baru dapat strike ini lagi. Oke, mantap. Rezeki ini mas bro, kita bawa ya. Oke. Oke mas bro, jadi untuk hasilnya hari ini, alhamdulillah ini ya. Sebenarnya kita tadi udah mau pulang ya, waktu HP mau lowbat. Tapi ada telepon dari rumah. Jadi ada tetangga itu pesen ikan karena habis lahiran. Jadi lahirannya dia sesar ya. Dia pesan ikan gabus, jadi ya kita pancingkan ini. Alhamdulillah dapat lumayan lah. Nah, jadi nanti kita mau kasihkan teman di rumah itu ya. Oke mas bro, jadi itu tadi hasilnya. Tadi ada pesanan dari rumah ya, tetangga pesan. Ya mudah-mudahan ini bisa berkah. Oke buat teman-teman, terima kasih ya. Ini sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin kita sambung di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.